Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Ini sudah ada kulkas terbaru ya teman-teman. Recommended banget buat kalian yang lagi nyari buat keperluan mau lebaran ya teman-teman. Jadi kulkas ini kulkas yang spesifikasi yang tinggi dan juga harga lumayan murah teman-teman. Kulkas ini sangat istimewa ya teman-teman. Selain desain yang sangat mewah, dia sudah berspesifikasi ion plasma caster, ialah teknologi antibakteri teman-teman, menghambat bakteri berkembang biak pada makanan. Jadi cocok banget buat kalian yang untuk keperluan banyak, untuk nyetok banyak. Contohnya buat momen lebaran seperti ini teman-teman, kalian bisa taruh makanannya lebih banyak dan juga lebih awet tentunya. Inilah desainnya teman-teman, desain yang sangat elegan ya teman-teman. Handle pintunya seperti gagang. Di zaman sekarang, di tahun sekarang ini, untuk handle pintu sudah jarang sekali yang berbentuk handle gagang teman-teman, karena rata-rata hanya ada kayak bolongan untuk pegangan pintunya. Kalau ini sudah masih pakai perpaduan antara klasik sama modern ya, karena klasiknya ada pegangan dari handle pintu ini teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan kupas secara tuntas spesifikasi lainnya. Tapi sebelum itu, agar tidak ketinggalan info-info lain, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Nah, di awal ini kita coba mulai dari freezer teman-teman. Ini bagian freezernya. Untuk pengaturan suhu freezer, ada buat es kristalnya. Fitur kulkas ini sudah memiliki, selain fitur utama tadi ion plasma caster untuk menghambat bakteri berkembang biak, kulkas ini juga sudah dilengkapi fitur-fitur lain. Di antaranya ada lampu LED, lampu yang lebih terang dan hemat listrik tentunya teman-teman. Ini adalah rak untuk sayurnya ataupun telur dan bumbu-bumbu untuk minuman dan lain-lainnya teman-teman. Cukup luas dan juga panjang dan kapasitasnya banyak sekali teman-teman. Ini bagian raknya dalamnya. Kulkas ini sudah memiliki rak sayur ini berbahan tempered glass teman-teman. Jadi tempered glass ini tahan beban sampai dengan 150 kg teman-teman. Sangat kuat dan kokoh. Nah, ini adalah untuk pengaturan suhunya teman-teman. Ada express ice making, jadi ada fitur pembuatan esnya lebih cepat, dan juga ada fitur utama, ada hybrid cooling system, sistem panel pendingin yang merata sehingga dingin untuk sayur dan buahnya lebih awet teman-teman tentunya. Inilah teman-teman kulkas yang sangat mewah dan juga harga yang sangat murah tentunya teman-teman. Kulkas ini dibanderol dengan harga 4.300.000 teman-teman. Di sini
Kulkas SAP ini sudah memiliki label halal. Jadi label halal itu dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga BPOM ya teman-teman. Kenapa dibilang halal? Karena kulkas ini sudah bersertifikasi satu-satunya kulkas yang sudah terdaftar di MUI dan juga BPOM untuk kualitas dengan bahan-bahan material yang halal ya teman-teman. Dalam artian tidak membahayakan ataupun tidak mengandung unsur-unsur non halal untuk makanan teman-teman. Enggak, itu tidak membahayakan makanannya. Ini label halalnya Majelis Ulama Indonesia teman-teman. Gimana teman-teman? Tunggu apa lagi? Tentukan pilihan Anda untuk kualitas. Dapat barang-barang yang berkualitas dengan harga yang sangat murah teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan tanda loncengnya teman-teman. Selamat berbelanja, selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.